Kita sedar bahawa sebelum pada ini kita ada ada beberapa kategori sekolah. Dulu sekolah agama rakyat. Alhamdulillah sekolah agama rakyat hari ini telah pun apa nama ada di dalam negeri Perak kita sebanyak 22. 24 yang di bawah skim sekolah agama bantuan kerajaan. 22 menengah, 2 adalah rendah. Saya dengan rasa rendah diri lah. Dengan rasa rendah diri, nak mengajar khususnya kepada lembaga pengurus termasuk guru-guru yang masih lagi berada sebagai sekolah agama rakyat, supaya mereka juga boleh untuk turut serta untuk dijadikan sekolah mereka sebagai sekolah agama bantuan kerajaan. Sebab sekolah agama bantuan kerajaan ini ataupun SABK, dia akan mengikut arus perdana. Dan alhamdulillah, hari ini kita nampak kejayaan-kejayaan dia yang cukup cemerlang. Dulu sekolah agama rakyat, orang menghantar kerana anak sudah tidak boleh lagi untuk dididik, dan keputusan-keputusan yang mungkin lemah. Tapi hari ini mereka dah boleh capai bentuk-bentuk kejayaan, persaingan, PMR, SPM, STPM, Madah Bahasa Arab, STAM dan sebagainya. Ini satu kejayaan yang cukup besar. Yang paling penting, kita boleh jaga entiti murid ataupun pelajar, termasuklah dari segi kebajikan, khususnya allowance guru-guru. Ini cukup penting. Jadi saya minta supaya dalam keadaan sekarang ini, sebab kita nak melihat yang paling penting adalah murid ataupun pelajar itu sendiri. Dan kita tidak mahu ketinggalan, walaupun ada dari segi sudut kemampuan-kemampuan bagi sekolah menengah agama rakyat, tetapi kita perlu melihat dari segi track record kejayaan bila sekolah agama rakyat masuk kepada sekolah agama bantuan kerajaan. Banyak kejayaan, kecemerlangan yang telah pun diraih oleh mereka, bukan hanya kepada guru-guru, tetapi juga yang paling penting adalah kepada pelajar-pelajar. Jadi sekolah menengah agama rakyat ni ada 15 lagi yang belum. Menengah dan rendah. Ada apa? Semua 30 lagi. 30 belum lagi. Jadi saya minta supaya adakanlah pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya untuk turut serta bersama dengan arus perdana. Kalau bawah Kementerian Pelajaran Malaysia pun, SABK bukannya diambil alih pun, tak kan? Tak ada. Kementerian Pelajaran Malaysia nak bantu. Bantu guru, bantu infrastruktur, bantu sekolah, dan yang paling penting, bantu pelajar dan murid-murid itu. Menengah dan rendah ada lagi. Contohnya sekolah menengah agama rakyat. Dulu sekolah menengah agama rakyat apa nama, dia tak ada SABK. Bila dia dah masuk SABK, dah ada 22. Jadi apa nama, rendah ada 2. Rendah ni maksudnya dia mengikut silibus UPSR, silibus peperiksaan, maknanya PMR, SPM. Jadi dia boleh untuk berdaftar, memohon, dan ada pula MOU dia untuk masuk kepada arus perdana SABK. Dan SABK juga sebenarnya hari ini telah pun melonjak naik, dan orang sudah tidak ragu lagi untuk meletakkan anak masuk ke sekolah agama bantuan kerajaan, kerana sekolah agama bantuan kerajaan juga sebenarnya telah mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di dalam negara kita. Tapi ini adalah merupakan persaingan yang cukup sihat untuk anak-anak kita berlumba lah.